ser wangi sepi turu bisa nindro kagodo mring wewaya sing ridu ati judul Kuntilanak. Namun benarkah lagu Lingsir Wangi pada kenyataannya adalah lagu untuk memanggil roh halus? Karena tidak sedikit hal-hal yang dialihfungsikan kegunaannya di dalam film, sebenarnya tidak demikian dalam kehidupan nyata. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, berdasarkan artikel dari era.id, saya akan membahas cerita di balik lagu Lingsir Wangi. Mulai dari pencipta, kegunaan, persepsi masyarakat terhadap lagu Lingsir Wangi, sampai kemudian kemunculan dan pergeseran makna lagu ini di dalam film Kuntilanak. Lagu Lingsir Wangi diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga memang terkenal tidak hanya seorang wali, tetapi juga seorang budayawan. Sang Sunan seringkali menggunakan budaya dan tradisi Jawa untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Lagu Lingsir Wangi biasanya didendangkan Sunan Kalijaga setelah melakukan sholat malam di malam hari. Hal ini sesuai dengan judulnya, Lingsir Wangi, yang dalam bahasa Jawa berarti saat menjelang tengah malam. Oleh Sunan Kalijaga, lagu ini digunakan sebagai doa penolak bala dan doa yang menjauhkan seseorang dari jin atau makhluk halus. Namun mungkin karena lagu ini menggunakan pakem durmo, maka seiring dengan berjalannya waktu, ada pergeseran persepsi mengenai lagu ini. Pakem Durma sendiri dipercaya merupakan lagu yang penuh dengan sifat keras, sangar, suram, hingga kesedihan. Pakem inilah yang membuat lagu tersebut dinyanyikan dalam tempo yang pelan, serta penuh dengan perasaan yang menimbulkan kesan menyayat hati hingga terkesan mistis, sehingga menimbulkan rasa takut pada saat mendengarkannya. Padahal alih-alih bertujuan untuk memanggil jin atau makhluk halus, lagu yang satu ini justru ditujukan untuk mengusir jin atau makhluk gaib agar tidak mengganggu tidur malam. Pengaruh budaya modernisasi dan westernisasi membuat komunikasi semakin berkembang. Teknologi diduga kuat sebagai salah satu alasan munculnya deformasi dalam berbudaya dan berkomunikasi. Ini terbukti dengan semakin tingginya persepsi yang negatif tentang sebuah media penyampaian pesan.
Persepsi yang berkembang di masyarakat, khususnya Jawa, tentang tembang lingsir wengi sudah merujuk kepada hal yang dinilai negatif, yaitu sebagai sarana memanggil para hantu atau setan. Pandangan masyarakat luas semacam ini perlu diluruskan. Perlu adanya pembenahan secara masif tentang persepsi ini, sebab persepsi ini sudah mengakar di kalangan masyarakat Jawa. Padahal sebelum lagu Lingsir Wengi dipakai sebagai lagu pemanggil hantu di film Kuntilanak, persepsi masyarakat Jawa tidak seperti sekarang ini. Masyarakat Jawa pada mulanya melihat lagu Lingsir Wengi sebagai kidung rumaksa ing wengi, atau jika diartikan yaitu sebagai media atau lagu pujian yang mendekatkan seorang dengan Tuhannya. Berikut merupakan lirik lagu Lingsir Wengi yang dijadikan sebagai soundtrack untuk film Kuntilanak. Liriknya sudah bernuansa mistis dan menyertakan kalimat-kalimat yang meminta bantuan setan. Sehingga tidak mengherankan jika muncul persepsi bahwa lagu ini merupakan lagu pemanggil setan karena liriknya yang diubah hingga sedemikian rupa.